Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, untuk mata kuliah tour planning, saya akan berikan tambahan tentang pemberian harga paket ya wisata, khususnya setelah masa pandemi sekarang ini. Seperti apa gambarannya? Jadi dalam pembuatan paket wisata ini kita harus melihat ya satu kecenderungan tren perkembangan wisatawan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya pandemi ini akan sangat mempengaruhi kebijakan pariwisata di masing-masing negara ya atau mungkin daerah. Sehingga kita harus paham aturan-aturan yang berlaku di masing-masing negara atau masing-masing daerah. Nah, demikian juga terkait dengan di masing-masing subsektor seperti misalnya sektor transportasi, baik itu udara, darat, laut, atau mungkin akomodasi, baik itu sifatnya hotel yang berbintang atau non berbintang, mungkin juga terkait dengan aspek restoran ya, rumah makan pastinya sudah menerapkan berbagai hal ya terkait dengan CHSE khususnya untuk menyingkapi penyebaran pandemi COVID-19. Jadi dalam pemahaman ini kita harus melihat, tentunya kembali lagi melihat tren apa yang sudah menjadi gambaran kebijakan yang berlaku internasional maupun nasional. Apabila kita melakukan kepergian ke luar negeri atau mungkin ke lintas daerah, jadi kita harus paham aturan-aturan yang berlaku di situ, sehingga kita nantinya dalam merencanakan paket tour itu harus mengacu kepada beberapa aspek tersebut di atas. Ya. Seperti mungkin kita bisa melihat apabila kita klik di Google traveling di masa pandemi ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat ya. Mungkin kita coba lihat information about ini atau mungkin dari berita luar negeri atau BBC seperti itu, atau mungkin hal-hal yang bisa kita dapatkan informasi. Jadi kita ini adalah sebuah gambaran wawasan perkembangan aktivitas pariwisata di luar negeri seperti apa, kebijakannya seperti apa. Ini menjadi sebuah landasan ya. Kemudian apabila kita melihat di salah satu klinik ya, atau mungkin ini sejenis klinik tapi memberikan sebuah informasi terkait dengan perjalanan ya, melindungi how to protect yourself from coronavirus while traveling. Jadi bagaimana kita ini tetap melakukan perjalanan wisata tapi dengan kondisi yang aman, yang selamat ya, baik itu perjalanan sampai pulang kembali ke tempat asal. Jadi ada beberapa poin-poin yang memang harus diperhatikan ya. Jadi beberapa poin seperti things to consider when planning your trip. Jadi harus direncanakan dulu seperti apa sih yang memang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan ya. How to protect yourself from COVID while traveling to car. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan ketika mungkin menggunakan mobil, angkutan umum ya, sejenisnya yang mungkin harus diperhatikan karena memang untuk menghindari semua berbagai situasi ya. Don't bring too many people along for the ride. Jadi ya ini lebih mengarah kepada exclusive tour atau private tour ya. Don't bring too many people along for the ride. Jadi jangan berkelompok ya, sekarang ini sudah tidak zamannya mungkin ya, sudah mulai mengurangi berkerumun dalam satu rombongan besar ya, untuk menghindari sebaran COVID seperti itu. Kemudian how to stay safe in ride share vehicle. Jadi bagaimana kita ini meskipun menggunakan kendaraan umum
tetap aman, selamat ya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian pump the brakes on the carpool option. Jadi mungkin ada apabila kita menggunakan kendaraan pribadi, ya kita harus pinter-pinter ya memilih tempat untuk istirahat dan sebagainya, sehingga kita terhindar dari kerumunan ya di tempat tersebut, misalnya rest area dan sebegitu. Jadi termasuk juga ini penerbangan ya, is it safe to fly right now? Kemudian how to protect yourself from the coronavirus when camping jika camping dan sebagainya. Jika tinggal di hotel atau rental home, jadi hal-hal ini harus diperhatikan sebelum kita membuat sebuah tour paket ya, karena memang ini akan bisa menjadi sebuah bagian dari paket yang kita tawarkan, include dan exclude-nya seperti apa. Ya, ini bagian dari itu. Di sisi yang lain, kita juga bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber ya. Misalnya ini traveling di era new normal, persiapkan 7 hal, misalnya ini misalnya jaga kesehatan, tiket dan check-in secara online, gunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, soap and sanitizer, kemudian bawa bekal sendiri, so traveling atau stay vacation, jaga jarak dan hindari kerumunan. Ini bagian-bagian dari hal-hal yang harus kita ikuti ya, kita ikuti karena ini berlaku secara umum ya, ya tidak hanya sifatnya wisatawan, tetapi berlaku secara umum. Artinya orang yang tidak berpergian untuk berwisata tentunya juga harus seperti ini. Tentunya kita sebagai bergerak yang bergerak di bidang tour and travel harus lebih ekstra, karena yang kita bawa adalah orang asing yang memang memiliki apa ya, ya cenderungan ya terjadinya penularan yang cukup tinggi ya, jadi harus lebih berhati-hati ya. Di sisi lain juga kita melihat di informasi yang ada di Kemenparekraf ya, di situ juga kita bisa melihat tren ya pariwisata ya, tren pariwisata ini berubahnya misalnya seperti misalnya ini staycation ya, lebih mengarah kepada travel yang super eksklusif ya, mungkin hanya sedikit orang ya, kemudian mini group ya seperti ini, lebih banyak sekarang ini mulai berkembang seperti ini. Jadi penawaran paketnya mungkin seperti ini, bukan bentuk rombongan yang banyak ya, tapi mungkin lebih mengarah kepada mini group ya sekarang ini. Kemudian ada virtual tour dan sebagainya, kemudian food online ya, catering ini juga bisa dilakukan, dan ini mungkin outdoor dining ya, ini juga sekarang mulai populer ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita acu ya untuk pembuatan paket dan harganya juga tentunya. Jadi kita dalam artian di sini adalah mengikuti tren yang berkembang pasca pandemi ini. Tentunya kita sebagai bergerak di tour and travel ini, kita harus benar-benar kreatif, inovatif, merumuskan paket-paket, dan tentunya acuannya adalah informasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang berkembang di luar negeri seperti itu ya. Dalam konteks ini coba kita nanti meng-create ya paket wisata yang memang berlaku sekarang. Artinya apa yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam komponen-komponen biaya yang sekiranya orang-orang atau wisatawan itu bisa paham ya dengan konteks sekolah kali ini, tentunya akan berbeda dengan sebelum pandemi ya. Tentu kita harus berbeda, membedakan diri. Kita sebagai travel juga harus berhati-hati, lebih baik kita mungkin ya low profit, tapi kita lebih penekan pada aspek kesehatan keselamatan seperti itu ya.
Ya, seperti yang saya pernah dikirimi oleh teman saya ini adalah Labuan Bajo ya, 4 hari, 4 hari 3 malam ya, seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan dengan kondisi yang sekarang ini. Seperti ini, saya tes PCR 2 kali, jadi wajib sendiri ya, wajib sendiri di sini, dilakukan di masing-masing tempat. Artinya dari Tour and Travel ini tidak menyediakan fasilitas untuk atau mungkin memfasilitasi tes PCR ya, 2 kali. Jadi mereka baik itu sebelum berangkat balik lagi ke tempat asal ya, harus wajib PCR ya, seperti ini. Tentunya tidak masuk ke dalam biaya karena exclude. Nah, include yang ikut seperti apa ya, seperti itu. Jadi kita coba hitungkan ya, coba hitungkan dengan Excel ya, secara mudah. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa untuk kita masukkan di situ? Kita coba buka ya Excelnya. Kita buat ya new, kemudian kita klik baru ya. Coba di sini kita buat beberapa kolom ya, ambil misalnya kita membuat sebuah contoh ya, paket namanya, paket ya, paket tour ya, ya city tour ya, sehari saja, namanya city tour apalah, city tour misalnya Jember ya, Jember city tour ya, seperti itu. Jember city tour kira-kira untuk berapa orang ya, kita coba minimalkan ya, maksimal kita coba buat 5 orang ya, 5 teks ya, 5 orang ini. Lalu kita enter, kita coba buat lagi beberapa kolom yang isinya itu komponen. Jadi kita ada beberapa kolom, nanti kita buat ini menjadi beberapa kolom komponen. Kemudian kita isi dengan keterangan, kemudian tarif, kemudian jumlah, kemudian total ya. Ya, ini kita buat seperti ini kolomnya. Ya. Ya, ini adalah komponen-komponen yang nanti akan kita breakdown ya. Ya. Komponen pertama itu adalah terkait dengan transportasi. Ya, transportasi itu kendaraan yang dipergunakan selama melakukan perjalanan ya, sampai dari berangkat sampai balik lagi, itu dihitung, semuanya dihitung ya. Transportasi itu meliputi yang pertama itu sewa kendaraan, karena memang ini hanya 5 orang ya, kita menggunakan minibus ya. Kalau bus itu, bus besar itu ya, kapasitasnya adalah separuh ya. Kalau 50, seatnya 50 misalnya, berarti kita untuk 25 orang di dalamnya, jadi separuh dari kapasitas. Tapi kalau 5 orang ini kita menggunakan misalnya minibusnya itu HS atau misalnya seperti itu ya, misalnya itu kan mestinya sekitar 15 orang di dalamnya, bisa mencapai 15 orang itu mungkin bisa memenuhi ya. Jadi seperti itu, mungkin gambarannya seperti ini. Kemudian
kopi di sini, maaf ini kopi di sini aja. Karena nanti kita buat sub. Kita buat sub nomor. Ya. Ya. Jadi kita ada sewa kendaraan minibus, kemudian kita coba rate-nya berapa, tarifnya berapa. Ya. Tarifnya berapa? Ya, kita coba create. Mungkin tarifnya sekitar anggap aja satu hari 1 juta lah ya, 1 juta. Dari 1 juta kita klik aja. Coba di sini nanti kita buat ini currency ya. Nah, karena pakai dolar, kita coba ganti currency-nya menjadi rupiah. Kita cari rupiah. Nah, rupiah Indonesia ini ya. Nah, kemudian ini coba kita geser ya. Ya, kita sudah. Gih, kalau ini, gih sampun. Menunjukkan saran ya, apa? Gih, sampun. Saya mereka kok. Gih. Ini sudah terbentuk angka 1 juta ya. Kemudian kita coba hitung jumlah. Jumlahnya itu, kita kan 5 orang ya. Jumlahnya itu 5 orang satu mobil, berarti kita cuma karena city tour hanya butuh 1 mobil, kita saja 1 mobil di sini. Kemudian kita coba kalikan ya, ini sub ya, kita jumlahkan ini satu ini kali strike ini kali ini 1 juta, jadi totalnya 1 juta ya untuk transportasi ya. Kemudian kalau kita di Jember itu biaya apa ya, mungkin bisa kalau di luar, mungkin kalau di kita lintas kota lintas provinsi yang menggunakan kendaraan tol itu juga dihitung biaya tolnya berapa perkiraan. Itu juga dihitung, tapi kalau di Jember tidak ada tol, jadi kita tidak masukkan itu komponen biaya transportasi ya. Komponen sub biaya subnya transportasi ini mungkin parkir ya. Coba kita hitung misalnya parkir di sini ke kita, karena situr itu kita ambil mungkin sekitar 5 destinasi ya. Kita untuk coba kita klik di sini adalah parkir. Parkir itu misalnya satu kali parkir enggak macam 5.000. Nah, 5.000 kita create di sini untuk 5 destinasi yang kita kunjungi di masing-masing ini, kali aja 5, totalnya ada kita coba di sini ada 25.000 ya. Kemudian apakah ada lagi komponen transportasi mungkin apa ya? Selain parkir, mungkin ada dis ya. Kita mungkin tiket masuk ya, tiket masuk ke destinasi. Tiket masuk ke destinasi itu, nah, ada sekitar 5 ya. Coba kita klik di sini 5 destinasi A. Kemudian destinasi B, kemudian destinasi C, destinasi D,
satu dua tiga empat destinasi jadi ada 1 2 3 4 di sini kita BCDE ya di kita buat seperti ini ya di masing-masing destinasi itu kan tiket masuknya berbeda-beda ya mungkin di destinasi A tiket masuknya ada 10.000 ya kita klik di sini 10.000 kali 5 orang ya kemudian destinasi B itu mungkin enggak ada ya, kosong destinasi C itu biaya mungkin ada sekitar 20.000 atau mungkin destinasi D 15.000 kemudian destinasi E mungkin tidak ada ya kita coba klik di sini mungkin kita buat ini 5 semua totalnya berapa ya mungkin 0 ini kita buat 0 ya kita buat 0 rupiah sehingga tidak value ya seperti ini jadi awalnya sekian ya kemudian kalau transportasi itu biasanya ada driver ya coba kita masukkan biaya tips pengemudi ya pengemudinya satu mungkin kasih tipsnya itu sekitar ya anggap aja 10.000 per set ya kali 5 orang ya teksnya 5 orang itu jadi sekitar 50.000 tips untuk pengemudinya mungkin kita bisa masukkan juga karena mungkin ada biaya pemandu wisata kita bisa sama dengan HPI ya tentunya kita pemandu wisata apakah yang berbahasa asing atau berbahasa Indonesia ya kalau pemandu wisata lokal mungkin fitur itu anggap aja sekitar ya ada sekitar berapa ya 200 ya anggap aja ini 200.000 kali sekali kegiatannya 200.000 nah, seperti ini bentuknya ya ini adalah mungkin ada biaya komponen transportasi yang lain bisa dimasukkan ya ini tergantung dari kebutuhan di rute city tournya ini di rute city tournya seperti apa di mana saja menggunakan jasa transportasi apa saja ini dimasukkan ke dalam komponen biaya transportasi ya apapun itu dimasukkan sesuai dengan kebutuhan dari tour itu sendiri kemudian kita coba create biaya untuk makan minum ya makanan dan minuman ya ini kita coba create makan minuman itu misalnya ada snack ya snack itu ya entah dalam bentuk apa ya snack itu nanti apakah itu kue kotakan atau seperti apa karena sekarang ini kita harus kita tulis aja di sini kalau misalnya snack bentuk kotakan ya misalnya satu biasanya satu kotak kecil itu isinya berapa kue nah kita rate di sini sekitar mungkin harganya 10.000 ya per kotak ya kali di situ karena ada 5 orang itu adalah yang city tour kemudian di situ juga ada pak sopirnya juga ada pemandu wisata jadi dikasih semua nanti ada sekitar 7 orang ya kan kalau makanan itu tergantung jumlah yang ikut rombongan artinya baik itu drivernya baik itu pemandu wisatanya itu juga dimasukkan ya biaya dalam biaya selain wisatawan jadi kita kali 7 ini belum mana ya
berapa ini sekitar ini ya, sekitar ini. Kemudian makan minum itu air mineral ya. Nah, air mineral ini, air mineral, nah ini juga harus dijelaskan kira-kira air mineral apa, misalnya aqua atau alamu dan sebagainya. Dan sebagainya itu berapa mili ukuran gelas, ukuran botolnya, aqua botol ukuran berapa gitu ya, misalnya 600 yang liter itu ya, misalnya anggap aja sebetul misalnya harganya dibuat 3000 3000 kali 7 ya, kali 7 jumlah orang ya, kali 7 ya sekitar itu. Kemudian makanan, makan siang, karena makan siang ada city tour itu tidak mungkin breakfast tidak ya, tapi kita buat makan siang. Makan siang, kalau breakfast nanti ada masukan saja breakfast di sini. Makan siang ya, makan siang di sini kita rate berapa, mungkin saat, karena ini memang tadi ada salah satu klausul di sini, mungkin di tren ini ada namanya ini alternating seperti itu, jadi konsepnya mungkin prasmanan tapi yang diambilkan ya, prasmanan tapi yang diambilkan, artinya di dalam di luar ruangan, bukan di dalam ruangan tapi di luar ruangan, outdoor lunch mungkin ya, di luar ruangan, atau mungkin ya ya mungkin dengan konsep yang aman, yang nyaman gitu ya, yang menghindari kontak banyak orang ya, seperti itu konsepnya. Nanti mungkin bisa jadi menggunakan konsep kok nasi kotak misalnya, tidak masalah, kita jelaskan di sini, kita jelaskan di sini misalnya makan siang apakah prasmanan, atau mungkin kotakan misalnya, tapi ya itu semua tergantung dari kita sendiri. Tapi kalau kita bisa memperlakukan wisatawan dengan eksklusif ya, mungkin kita menggunakan prasmanan, konsepnya outdoor seperti tadi, jadi kita harus terapkan itu ya. Kita buat misalnya per pax-nya itu 50.000 ya, kita coba nanti kita breakdown ya, menu-menu di dalam prasmanan itu apa saja ya, kotakannya seperti apa gitu ya, ya. Itu jadi harus berbeda, kita jelaskan nanti di situ, dan mungkin di sini juga nanti menunya apa jelaskan, apakah itu ada ayam, ada apa nanti sini. Kemudian di sini karena kita terkait makan, biasanya hitungannya bukan driver dan pemandu wisata, karena driver dan pemandu wisata itu sudah menjadi tanggungan dari pemilik restoran atau rumah makan ya, jadi seperti itu. Nah ini kita kembali lagi ke hitungan asal dari orang itu, jadi sekitar 5 orang, jadi totalnya ada sekian ya, 250.000 untuk makan siang, baik itu nanti prasmanan atau kotakan, itu monggo terserah konsep dari masing-masing ya. Makan siang sudah, mungkin ada lagi, mungkin bisa dimasukkan terkait dengan makan dan minuman ya, yang belum apapun bisa dimasukkan di sini ya, dihitungkan di sini, dimasukkan di sini dengan jumlah orangnya ya. Sudah, kita mungkin sudah cukup, kita coba create yang perlengkapan ya, ini perlengkapan karena kita ini masa pandemi ini tentunya kita butuh perlengkapan, mungkin satu set ya, kita buat satu set perlengkapan. Perlengkapan
kesehatan lah. Baik itu isinya, baik itu misalnya dalam kita jelaskan ada masker dan sup yang tadi atau hand sanitizer ya. Misalnya seperti itu. Kemudian masker, hand sanitizer, kemudian apalagi ya, yang bisa dimasukkan di situ ya, artinya di perlengkapan yang harus dibawa selama perjalanan ya, ya seperti itu. Jadi ya, masker, hand sanitizer, ya ini yang menjadi hal yang utama. Jadi yang disiapkan misalnya maskernya itu ya anggap aja ya masing-masing 5 lah ya, maskernya 5 masker ya masing-masing per orang itu ya, jadi di situ dengan hand sanitizer-nya 1 ya. Coba kita create ya. Di sini mungkin kita budget ya sekitar yang enggak aja 15.000 lah ya. 15.000 ya kali di situ ada apa 5 orang ya, kali 5 ya, kali 5 totalnya berapa ya, kita ya, totalnya sekian ya. Ini perlengkapan ya, satu set perlengkapan kesehatan, masker. Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan kembali lagi ke masing-masing tour travel lah, bisa menyediakan apa lagi yuk. Untuk terkait dengan perlengkapan ya, mungkin ini terkait dengan perlengkapan mungkin kita tambahkan poin ya, akomodasi. Nah, akomodasi itu karena ini situ tour jadi tidak ada akomodasi ya, karena akomodasi mungkin kalau long trip ya ada akomodasi, jadi kita anggap di sini adalah kosong ya, tidak ada akomodasi yang diperlukan ya, kita kosongi saja. Kalau ada memang ya ditulis di sini berapa jumlah akomodasi di situ ya. Tentunya harga yang diakomodasi itu adalah harga publish ya, bukan harga korporat ya, harga publishnya berapa itu yang dicantumkan dalam harga tiket itu sendiri. Nah. Oke. Kita coba karena sudah rasa sudah cukup ya, untuk biaya-biaya ini coba kita nanti hitung ya totalnya berapa ya, totalnya berapa. Kalau seperti ini di cut saja karena emang bukan hitung-hitungan ya, kalau seperti ini hitung-hitungan cut saja. Coba kita hitung ya, coba kita hitung biaya totalnya berapa ya, biaya total sementara berapa, sementara jadi kita bisa tambahkan atau bisa kurangi ya, bisa tambahkan atau kurangi ya. Di sini nanti sekitar kita coba zoom ya, jumlah kita jumlah semuanya dari atas ini sampai poin terakhir ini ya, sampai ini sebenarnya coba kita angkat total biayanya itu 1.900.000 sekian ya, 1.900.000 sekian. Nah, kemudian ya, kita mungkin belum memasukkan biaya-biaya yang lain ya, seperti biaya tak terduga ini, misalnya tak terduga ini, tak terduga ini misalnya apa ya, misalnya kalau ada kejadian-kejadian di sepanjang perjalanan ya, kita harus mengeluarkan ini biaya tak terduga ini. Anggap aja biayanya dibuat 10% ya, 10% ya. Dari 10% ini kali aja 10 kali ini ya, coba 191.000 sekian ya, antara 10%. Kemudian ini biaya total sementara, biaya tak terduga, kemudian ada komisi. Komisi itu
jika ada komisinya ya. Jika kita butuh komisi, kita buat berapa persen ya, entah itu 2% atau berapa ya komisi itu untuk kesalahan dari masing-masing atau kebijakan dari travel. Kalau tidak ada, berarti kita kosongi saja ya, kosongi saja. Kemudian keuntungan ya, keuntungan ini kira-kira kita ambil berapa persen. Nah, kita nggak usah banyak-banyak lah ya, karena dengan kondisi pandemi ini kita pinginnya harus rutin dulu. Kita kejar paket kita ini terus dibeli orang. Jadi kita mungkin ya, kita anggap maksimum ya keuntungan bisa kita perapatkan ya 15% lah. Coba kita create 15% ya, kita coba create 15% itu dari dari ini total, biar sebentar. Ya, kali 4 kali ini berapa ya? Nah, ini totalnya. Keuntungannya adalah 287.400. Jadi kita enggak usah bicara banyak untung dulu, yang penting kita paket yang kita jual ini bisa laku ya, bisa laku. Tapi tentunya jangan sampai kita menurunkan kualitas. Ya. Kemudian nah, kita hitung ya, ini kan belum termasuk pajak ini, biaya total total sementara ini sebelum pajak ya, ya sebelum pajak ini, pajak itu 1% ya, 1%-nya dari keuntungan itu belum, ini masih di total, ini belum ditambahkan ya, total biaya sementara. Jadi kita zoom dulu, kita total dulu ya, kita total dulu ini dari sini ya, ya sekitar 2.395 ya, ya sebelum pajak ini. Jadi kita coba kita keluarkan dulu pajaknya 1%. Pajak itu 1%-nya dari ini, kita jumlah ini kali 23.950 ya, total biayanya sekarang ya, tapi total biayanya adalah sumnya dari ini ditambah pajak ya, dari ini ditambah pajak ya, 2.418 sekian ya, 2.400. Nah ini masih total biaya ya. Kemudian kita coba create penjualan bersihnya, penjualan bersihnya per pack ya, per packnya. Kalau kita ini packsnya adalah sekitar 5 orang ya, kita 5 orang ya, kita coba ini 5 kita coba ini zoomnya ini bagi 5 coba. Burung Kemudian air. Iya, kemudian. Jadi kita mau apa? Iya, anu yang uang sehari tak mau apa itu. Ketemu sehari, tak mau apa itu. Iya, terang. Oke, penjualan persis sekitar untuk perpeksnya sekitar itu ya. Kalau kita ini mungkin ya, kita coba kurs dolar ya,
dolarnya itu mungkin ya sekarang mungkin anggap aja sekitar ya 14.000 ya 14.000 ya mungkin ya ini berapa sih berapa dolar gitu ya. Nah, ini dibagi 14.000 ya 34 dolar ya 34 dolar sekian. Jadi kalau kita kurskan ke dalam dolar kayaknya daerah rate-nya seperti itu. Jadi ini adalah total komponen biaya ya dengan hitung-hitungannya, dan ini sangat tergantung dari masing-masing kebijakan travel ya, biro perjalanan wisata masing-masing. Jadi masing-masing punya hitung-hitungan terkait dengan komponen-komponen yang akan dimasukkan di situ ya. Ya tentunya misalnya apakah perlu tambahan perlengkapan yang lain misalnya seperti itu juga bisa dimasukkan ya, karena itu komponen-komponen itu kembali lagi ke masing-masing travelnya, kreativitas dari travelnya, inovasi dari travelnya untuk menarik ya, menarik calon wisatawan untuk membeli paket ya. Semakin murah ini juga marginnya juga sangat kecil, kita menggunakan keuntungan sekitar 15% ya, keuntungan sekian nggak terlalu besar ya, tapi rutin ya, ya rutin entah itu 10 atau 15% itu sudah cukup. Tapi rutinitas itu yang paling penting, kita harus rutin untuk paket yang kita jual itu bisa laku ya, seperti itu. Jadi dengan harga per paketnya total biayanya itu adalah sekitar 2.400.000 sekian untuk kegiatan city tour ya, city tour ke beberapa tempat, 5 tempat, 5 destinasi di Jember ya, seperti itu ya, dengan klausul-klausul seperti ini. Sehingga ini juga mencerminkan aktivitas kondisi yang sekarang ini. Jadi tentunya kita harus harus lebih aware ya dengan aspek kesehatan ini, karena memang peran kita itu adalah untuk menjaga agar yang mungkin ini kita bisa tulis di sini ya, paket harga paket sekian dengan ada yang tadi namanya ini exclude dan include ya, mungkin di bawahnya mungkin di kategoris ya, yang include itu sudah masuk ini misalnya tiket masuk ke destinasi, kemudian tipsnya pengemudi, biaya untuk parkir masuk destinasi ini, kemudian tadi untuk transportasi, makan, kemudian dan yang lain itu sudah masuk include. Kemudian di bawahnya mungkin dikasih exclude-nya juga, karena ini PCR juga wajib dilakukan ya, mungkin ini tidak dimasukkan ke dalam biaya yang dihitungkan gitu seperti itu. Tapi kalau memang kita mungkin ya, mungkin kita kerjasama dengan lembaga kesehatan, mungkin di situ mungkin berapa sih harga PCR misalnya, kita cek di sini biaya tarif misalnya, biaya tes PCR misalnya di situ berapa sih di Jember misalnya, ada berapa estimasinya berapa sih, coba klik di sini di ini misalnya untuk satu orang ya. Ini enggak ada. Next saya di Kimia Farma. Apa ini biayanya? Ya, di sini enggak ada ya. Berapa ini? PCR ini 85.000 ya misalnya ini. Kita masukkan mungkin dari PCR ya, tes PCR misalnya, jadi kita masukkan PCR ya, kita
kita masukkan untuk ini misalnya 85.000 ya. 85.000 untuk 5 orang ya. Ya, seperti itu. Ya, 5 orang. Jadi totalnya sekian. Ya. Ya, ini 5 orang ya, ini sekian ya. Totalnya kan berubah jadi 2.300.000 sekian ya. Bisa dimasukkan ya. Bisa dimasukkan tes PCR ya. Jadi kita kerjasama misalnya kita kerjasama dengan misalnya Kimia Farma ya, tes PCR misalnya Kimia Farma misalnya Kimia Farma Jember misalnya ya, kita klik di sini biar ada kejelasan bahwa kita ini sudah kerjasama dengan mereka. Di sini juga ini belum masuk ya, ini pajak sudah belum masuk itu apa ya, asuransi ya, ini asuransi juga, asuransi ya, asuransi itu masukkan di sini. Di sini jadi kita masukkan asuransi, saya lupa asuransinya, kita coba asuransi itu ya berapa persen ya, asuransi itu mungkin 10.000 ya, 10.000 asuransi itu 10.000 enggak aja. Ini kerjasama dengan asuransi kita, mungkin misalnya dengan Prudensial bisa, Prudensial ya, kita sudah kerja sama dengan Prudensial, asuransi itu 10.000 ya, dan bahkan misalnya di sini ada 10.000 ya asuransinya. Di sini kita klik di sini aja 10.000 RP, 10.000 per packnya ya, per pack ya, seperti itu ya. Jadi asuransi Prudensial 10.000 per pack. Nah, kali di sini mungkin ini 10.000 kali 5 ya, 10.000 kali 5 ini ada 5 orang. Di sini nanti kita jumlahkan sumnya 10.000 kali 5. 5 kali 10.000 ya. Ya sekian ya, totalnya itu adalah kita rubah ya, kita kata enter ya, sekian ya. Oke. Jadi harga agak berbeda ya, harganya total biayanya jadi 3 juta sekian, 3 juta sekian ya. Jadi apapun ini bisa dimasukkan ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang diperlukan. Jadi asuransi ini untuk pengamanan ya, jasa untuk ini 5%. Oh ini enggak 5% sih. Nah ini kali 50.000 ya, 5 orang, 5 ya, bukan 5% ya. Udah persen, bukan persen, ini general ya, kali 5% seperti itu. Jadi ini hitungannya 5 kali 5 orang itu kali masing-masing di budget 10.000 untuk ke asuransi ya. Kemudian biaya pajaknya tadi 1% ya, total biayanya berapa, penjualan dosis berpajak sekian ya. Jadi ini bentuk-bentuk komponen biaya yang bisa dimasukkan dalam masa pandemi ini untuk kegiatan tour ya. Kita kembali lagi, kita tidak bisa bicara keuntungan optimal, tapi kita bicara bagaimana paket kita ini bisa dibeli oleh
calon wisata. Itu yang paling penting. Ya. Terus kita coba ini kita buat ini serapi mungkin ya, kalau kita namanya kita bicara promosi ya kita buat ini serapi mungkin. Ya. Ya ini kan nanti kelihatan menarik ya. Kelihatan menarik, ini kita cut. Kita delete ya. Delete, kemudian ini kita coba per kota ini kita kita buat kota-kota ini ya teman-teman, biar lebih memudahkan ya. Nah ini juga di akomodasi, karena akomodasi kosong ya kita tetap isi, tapi kita kosongi karena ini menjadi sebagai bagian dari kosong ya. Ini juga kita rapikan ya, kita rapikan ya, kita rapikan. Kita rapikan karena ini menjadi bagian dari nilai penjualan kita ya, paket kita rapi, kelihatan rapi kan menunjang penjualan kita gitu ya. Ini coba kita buat kota-kota sehingga kelihatan rapi. Ya ini juga, ini nomor-nomor kita rapikan ya. Ya hitam terus seperti ini, yang hitam menunjukkan juga ini. Oke ya, kelihatan rapi ya. Nanti kita ini buat center ya, itu ini juga kita buat center, kelihatan rapi ya. Oke, saya sudah cukup ya, ini siap untuk di tersebarluaskan seperti itu ya. Kita mungkin kecil ya. Ya, mungkin sudah cukup untuk pembuatan paket tour selama masa pandemi ini. Jadi bagaimana kita, strategi kita ini cepat laku ya, cepat laku semurah mungkin ya, tapi tanpa mengurangi kualitas, itu yang paling penting, tanpa mengurangi kualitas dari paket kita ya. Jangan sampai itu terjadi, karena kalau sudah mengurangi kualitas sebenarnya akan berpengaruh pada citra produk kita sendiri ya, produk kita sendiri akan mendapatkan nilai buruk ya di mata wisatawan. Kita coba save PCR ya, misalnya seperti ini, tapi perjalanan ya. Ya, ini adalah bagian dari bentuk-bentuk komponen biaya dengan perhitungannya ya. Ini, jadi ini bisa dilakukan ya untuk pembuatan paket tur sehari dalam kondisi yang pasca pandemi. Mungkin ini
seperti ini. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan di WA ke saya pertanyaannya, akan saya tindak lanjuti. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya. Mohon maaf dari salah kata, salah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.